Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nima Dekalki Suci Suruti. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Agung Diakalpika Sari. Perkenalkan, nama saya Helena Maria Angelina Simatupang. Perwakilan dari SMA Negeri 3 Denpasar, tergabung dalam Kirir 3 Prisma. Dengan judul penelitian kami kali ini, Cendings Biofoam, limbah kulit dan biji labu kuning serta eceng gondok sebagai biofoam. Hal yang terbelakangi dilakukannya penelitian ini yaitu gaya hidup manusia yang semakin praktis, yang dimana hal tersebut menyebabkan peningkatan pada daya konsumsi dan juga ketergantungan manusia terhadap plastik. Diperkirakan produksi plastik dunia mencapai 100 juta ton setiap tahunnya. Salah satu jenis plastik yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah styrofoam atau dengan nama dagangnya polistirena. Styrofoam ini banyak digunakan karena sifatnya yang tahan lama, tahan air, ringan, mudah ditemukan, dan juga harganya yang terjangkau. Umumnya kemasan styrofoam ini hanya sekali pakai dan selanjutnya dibuang. Namun, styrofoam sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama atau bahkan tidak bisa terurai sama sekali oleh alam. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penumpukan dalam jumlah besar yang kemudian dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pembakaran bukanlah solusi untuk mengurangi jumlah limbah styrofoam. Namun, hal tersebut dapat menyebabkan masalah lain seperti polusi udara. Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi terhadap penumpukan limbah styrofoam yang sudah terurai. Biofoam bisa menjadi salah satu jawabannya. Biodegradable foam atau biofoam ini terbuat dari polimer alami, yaitu serat dan juga pati, sehingga mudah terurai oleh alam. Kandungan pati terdapat pada labu kuning, sedangkan serat terdapat pada eceng gondok. Meningkatnya daya konsumsi masyarakat terhadap hasil olahan makanan dari buah labu kuning juga menyebabkan peningkatan ketersediaan limbah labu kuning. Masyarakat biasanya hanya mengolah daging buah labu kuning, sedangkan untuk biji dan kulitnya terbuang begitu saja. Eceng gondok merupakan salah satu bahan serat alam yang belum banyak dimanfaatkan, padahal ketersediaan eceng gondok di Indonesia sangatlah melimpah. Keberadaan eceng gondok yang pertumbuhannya sangat cepat seringkali hanya dianggap sebagai gulma karena dapat merusak lingkungan perairan. Maka dari itu dibuatlah penelitian Cendings Biofoam limbah kulit dan biji labu kuning serta eceng gondok sebagai biofoam untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan nilai ekonomis dari limbah labu kuning dan gulma eceng gondok. Adapun dua rumus masalah dalam penelitian ini, yang pertama bagaimana hasil karakteristik biofoam terhadap uji densitas, daya apung, daya serap air, dan biodegradasi. Yang kedua, bagaimana kualitas biofoam yang dihasilkan oleh kombinasi tepung labu kuning dan serat eceng gondok. Tujuan pada penelitian kali ini dapat dilihat pada slide. Dan untuk manfaat pada penelitian kali ini terdiri dari tiga, yaitu bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan juga bagi penulis, dapat dilihat pada slide. Tinjauan pustaka yang kami gunakan yaitu labu kuning, eceng gondok, dan biofoam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metodologi penelitian. Waktu yang kami gunakan dimulai dari 18 Februari hingga 2 Maret 2020. Tempat yang kami gunakan yaitu Laboratorium Kimia SMA Negeri 3 Denpasar dan Rumah Penulis. Rancangan penelitian kami menggunakan 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas yaitu komposisi kombinasi tepung labu kuning dan serat eceng gondok. Variabel kontrol yaitu komposisi bahan penunjang, waktu pengovenan, dan suhu. Serta variabel terikat yaitu karakteristik dan fisik dari biofoam. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide. Lalu alat dan bahan yang kami gunakan. Alat yang kami gunakan antara lain oven, blender, pisau talenan, saringan, tisu, timbangan digital, gelas ukur, gelas kimia, baskom, dan cetakan piring stainless steel. Lalu bahan yang kami gunakan adalah limbah labu kuning, eceng gondok, gliserol, aquades, asam asetat, agar-agar, margarin, dan aluminium foil. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide. Adapun prosedur penelitian kami. Pertama, pembuatan pati dan tepung labu kuning. Diawali dengan kulit, isi dan biji dari labu kuning dicuci bersih, dikupas, dan kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya akan diblender bersama dengan aquades. Setelah diblender, akan diperas dan hasil perasan akan menghasilkan tepung labu kuning yang kemudian dikeringkan selama 3 jam. Setelah dikeringkan, akan ditumbuk dan dilakukan penyaringan kembali untuk mendapatkan tepung yang lebih halus. Yang kedua, pembuatan serat eceng gondok. Serat eceng gondok dicuci bersih dan kemudian dikeringkan. Lalu selanjutnya akan dihaluskan menggunakan blender. Setelah di blender, akan dilakukan penyaringan kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Yang ketiga, pembuatan biofoam. Pembuatan biofoam dilakukan dengan mencampurkan beberapa bahan, antara lain tepung labu kuning, serat eceng gondok, gliserol, asam asetat, agar-agar, aquades, dan lem PVAC. Setelah mencampur seluruh bahan, adonan tersebut dicetak ke dalam cetakan piring stainless steel yang telah dilapisi oleh aluminium foil yang telah diolesi oleh margarin. Selanjutnya, akan dilakukan pemanggangan selama 30 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Lalu dibalik dan dilakukan pemanggangan lanjutan dengan suhu dan waktu yang sama. Kemudian, biofoam dapat dilepas dari cetakan. Lalu yang keempat, pengujian karakteristik biofoam.
Ada beberapa pengujian yang kami lakukan, antara lain, pertama uji densitas. Uji densitas dilakukan dengan cara memotong biofoam dengan ukuran 2x2 cm dan mengukur ketebalan dan massanya. Yang kedua, uji daya apung. Dilakukan dengan cara memotong foam dengan ukuran 2x2 cm dan kemudian memasukkan foam ke dalam gelas kimia yang telah terisi air dengan ketinggian 10 cm. Lalu, dilakukan pengamatan selama 1 menit. Setelah 1 menit, dilakukan pengukuran ketinggian foam di dalam air. Yang ketiga, uji daya serap air. Uji daya serap air diawali dengan cara memotong foam dengan ukuran 2x2 cm. Lalu dilakukan pengovenan selama 5 menit dengan suhu 50 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan air dalam foam tersebut. Lalu foam tersebut ditimbang massa awalnya. Setelah ditimbang, foam tersebut akan direndam di dalam air selama 1 menit. Selanjutnya, foam akan diangkat dan air yang ada di permukaan foam akan dikeringkan menggunakan tisu kering. Lalu, akan dilakukan penimbangan kembali. Dan uji yang terakhir adalah uji biodegradasi. Dilakukan dengan cara memotong foam dengan ukuran 2x2 cm dan kemudian menimbang berat awalnya. Selanjutnya, foam tersebut akan dipendam di dalam tanah selama 10 hari. Setelah 10 hari, akan dilakukan penimbangan kembali untuk mengetahui biodegradable foam yang terdegradasi. Lalu, akan dilakukan teknik analisis data. Untuk formulasi yang kami gunakan dalam pembuatan biofoam bisa dilihat pada slide berikut. Untuk teknik analisis data yang kami gunakan adalah teknik analisis deskriptif, komparatif, kualitatif, kuantitatif, di mana pada masing-masing pengujian menggunakan beberapa persamaan yang kemudian diolah ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya dikonversikan ke dalam bentuk diagram untuk mempermudah analisis. Keempat, hasil dan pembahasan. Adapun hasil yang diperoleh dari uji densitas dengan rata-rata P1 sebesar 0,73, P2 sebesar 0,54, P3 sebesar 0,61, dan kontrol sebesar 0,03 gram per sentimeter kubik. Setelah itu ada uji daya apung. Untuk P1 dengan rata-rata sebesar 33,33%, untuk P2 sebesar 100%, P3 100%, dan untuk kontrol sebesar 100%. Untuk uji daya serap air diperoleh rata-rata P1 sebesar 32,44%, P2 sebesar 32,33%, P3 sebesar 38,03%, serta kontrol sebesar 1,4%. Sedangkan untuk uji biodegradasi meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah persenan dari daya biodegradasi. Untuk P1 diperoleh rata-rata sebesar 45,42%, untuk P2 diperoleh rata-rata sebesar 71,26%, untuk P3 diperoleh rata-rata sebesar 50,7%, dan untuk kontrol sebesar 0%. Yang kedua adalah laju degradable. Untuk P1 diperoleh rata-rata sebesar 77,2%, untuk P2 10,2%, dan P3 sebesar 7,3%, serta kontrol 0%. Yang ketiga, terdapat waktu degradasi sempurna. Diperoleh rata-rata P1 selama 24,5 hari, P2 selama 14,6 hari, P3 selama 20,33 hari, dan kontrol 0 hari. P1 merupakan perlakuan yang memiliki uji densitas paling tinggi dan daya apung yang paling rendah, sedangkan P2 dan P3 merupakan perlakuan yang memiliki daya apung yang sempurna. P2 dan P3 memiliki uji daya serap air yang hampir sama. Untuk uji biodegradasi, P2 merupakan perlakuan yang paling cepat terdegradasi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Kesimpulan dari penelitian kali ini, yang pertama, jenis biofoam yang dihasilkan dari kombinasi tepung labu kuning dan serat eceng gondok memiliki hasil uji densitas sebesar 0,54 sampai 0,73 gram per sentimeter kubik. Biofoam P1, P2, dan P3 melayang di dalam air dengan nilai daya apung sebesar 33,33%, 100%, dan 100%. Produk biofoam ini masih memiliki daya serap air sebesar 32,33% sampai 38,03%, dan dapat terurai dalam tanah sebesar 45,42%, 71,26%, dan 50,7% dalam waktu 10 hari. Kedua, produk biofoam ini dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan keperluan untuk digunakan sebagai wadah makanan cepat saji yang ramah lingkungan. Adapun saran dalam penelitian ini, yang pertama, untuk memperbaiki kualitas biofoam ini perlu dilakukan
Penelitian lebih lanjut seperti uji kuat tarik dan menggunakan alat yang tidak manual sehingga biofilm yang dihasilkan lebih stabil. Yang kedua, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang strategi produksi dan pemasaran biofilm yang ramah lingkungan dan harga yang ekonomis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbandingan biofilm yang Anda hasilkan dengan standar teknik SNI styrofoam yang dipasarkan. Jawabannya, nilai uji jenis biofilm dengan styrofoam yang dijual di pasaran dapat dilihat pada tabel. Rata-rata densitas jenis biofilm terbilang masih cukup tinggi, di mana jika nilai densitas tinggi, maka menandakan biofilm memiliki berat yang lebih besar dan kurang bagus dari segi nilai di pasaran. Dari segi daya apung, ketiga perlakuan hampir mendekati nilai kontrol styrofoam yang dijual di pasaran, yakni 100%. Dari segi daya serap air, jenis biofilm memiliki nilai persentase yang melebihi standar SNI biofilm, yakni sebesar 26%. Dari uji daya biodegradasi, jenis biofilm bersifat biodegradable karena mampu terurai sempurna dalam waktu kurang dari 60 hari. Dapat disimpulkan bahwa meskipun karakteristik dari uji densitas dan daya serap air cenderung lebih rendah dibandingkan dengan styrofoam di pasaran, jenis biofilm juga memiliki karakteristik yang lebih baik, terutama pada biodegradasi dan daya apungnya. Alasan kami menggunakan gliserol dalam pembuatan biofilm yaitu, pertama, biofilm berbahan dasar pati pada umumnya bersifat kaku dan rapuh, sehingga penggunaan gliserol di sini berfungsi agar produk yang dihasilkan bersifat elastis. Kedua, gliserol bersifat mudah larut dalam air, mampu meningkatkan kekentalan larutan, dan mampu mengikat air. Ketiga, gliserol dapat meningkatkan permeabilitas styrofoam terhadap uap air karena sifatnya yang hidrofilik. Menurut pernyataan Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2012, gliserol dapat dimurnikan dengan cara destilasi agar aman digunakan dalam industri makanan, farmasi, ataupun proses pengolahan air. Melihat pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan gliserol tidak memiliki dampak negatif baik bagi segi kesehatan lingkungan maupun kesehatan manusia. Pertanyaan ketiga, bagaimana memastikan kecukupan bahan baku labu kuning jika produk ini diproduksi massal dan bagaimana proses pembentukan polimer foam pada produk ini? Jadi untuk memastikan kecukupan bahan baku pada labu kuning jika produk ini diproduksi massal adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan industri atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan daging dari labu kuning sehingga menyisakan kulit dan biji labu kuning untuk dimanfaatkan sebagai biofoam. Contohnya adalah industri atau perusahaan pengolahan tepung labu kuning dan perusahaan makanan yang memanfaatkan daging labu kuning. Mekanisme pembuatan dari produk ini adalah dengan memanfaatkan kemampuan pati untuk mengembang akibat adanya tekanan dan panas, dan dibutuhkannya penguat seperti selulosa, kitin, dan keratin. Kami memakai selulosa karena pati itu rapuh sehingga perlu ditambahkan penguat. Terima kasih teman-teman sekalian serta Bapak Ibu Dewan Juri yang telah mendengarkan penjelasan kami. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan, together we can keep our earth small with Chenning's Biofoam. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.